Nah, hari ini udaranya panas banget nih. Kita hari ini berkeliling, kita akan coba explore es krim mixu nih. Kita mau minum es krim mixu nih. Minum apa makan ya es krim ya? Nggak ngerti deh. Pokoknya nyobain dah, pokoknya es krim mixu yang ada di ruko kawasan Pida Bumi Pala Bekasi. Nah, kebetulan kita akan menuju Pida bareng Teteh Manda sama Teteh Lika nih. Oke. Mari kita explore es krim mixu. Seperti perjalanan ini. Es krim mixu ini memang sekarang-sekarang ini lagi viral juga, lagi rame. Di mana-mana banyak sekali toko es krim mixu. Hampir di setiap ruko yang kosong pasti diisi oleh es krim mixu. Nah, kebetulan saat ini saya meluncur di arah kawasan perumahan Pida Bekasi. Nah, ini adalah suasana di pertokoan ruko Pida Bumi Pala. Es krim mixu ini untuk ke tempat es krim mixu ini kita masuk ke area parkir yang ada di Bank Mandiri karena tempatnya es krim mixu ini berdekatan sekali dengan Bank Mandiri Bumi Pala Pida Bekasi. Oke, sekarang kita sudah sampai dan kita akan segera masuk. Dan tampak terlihat banyak sekali warga masyarakat yang menuju es krim mixu ini. Antri banget ya, antri. Antri. Wow, antri. Nah, sahabat, seperti ini kondisinya ya di toko es krim mixu. Wow, rame banget ya. Antri nih. Ini adalah suasana yang ada di pinggir jalan raya Bantar Gebang Setu ini. Tepatnya di kawasan perumahan Bumi Pala Pida Bekasi di samping Bank Mandiri. Bank Mandiri yang berada di kawasan Pida Bekasi. Lokasinya itu berjejeran dengan Bank Mandiri. Ini toko mixu. Di sini di mixu Pida Bekasi ini ada dua lantai ya sob ya. Ini di lantai bawah ini begitu kita masuk ini untuk order makanannya ya. Di sini banyak sekali nih varian rasa, dan warna juga harganya tertera semua di depan ini. Nah, untuk teman-teman yang mau makan di sini itu disediakan tempat di lantai 2 di atas nih. Nanti kita ke atas ya, ke atas sebelah sana. Kita ini di sini nih tempat order gini, order makanannya. Nanti setelah order kita nunggu sebentar lalu dipanggil, kita bayar. Nah, setelah itu kita terserah kita mau dibawa pulang atau mau makan di sini. Kalau seandainya mau makan di sini disediakan tempat di atas. Dari atas itu nanti kita bisa melihat pemandangan suasana jalan raya Bantar Gebang Setu. Es krim mixu ini memang sekarang-sekarang ini lagi rame banget digandrungi nih, dikunjungi oleh para remaja nih, khususnya remaja-remaja putri. Entah kenapa nih sekarang lagi rame, lagi booming, lagi viral banget nih es krim mixu. Hampir di setiap tempat atau setiap ruko nih ada es krim mixu.
kita nungguin di atas aja. Nungguin di atas. Oke, kita nunggu di atas nih. Sambil si Tete lagi pesen, kita nunggu di atas. Nah, seperti ini ruangannya. Dari atas. Bagus banget. Kaget ya? Baru tahu ya? Hah? Teteh Anda baru tahu. Ini adalah suasana ruangan yang ada di lantai 2 Mixu Bumi Pala Pida Bekasi. Tempatnya cukup nyaman juga. Di sini teman-teman bisa menikmati es krim Mixu di ruangan ini. Selain itu, di sini juga terdapat toilet. Ruangan ini ber-AC. Di sini teman-teman bisa menikmati es krim Mixu sekedar santai, ngobrol-ngobrol bersama teman, saudara, keluarga, ataupun pasangan. Sambil kita melihat suasana Jalan Raya Bandar Gelang 1 dari atas di lantai 2 ini. Entah kenapa sekarang-sekarang ini es krim Mixu begitu menjamur di setiap ruko-ruko kosong, pasti ada es krim Mixu. Mungkin sedang booming atau viral, saya juga kurang paham. Yang jelas es krim Mixu selalu ramai dikunjungi banyak masyarakat yang datang penasaran ingin menikmati es krim Mixu ini ya. Dan es krim Mixu ini bukan hanya di Pida Bekasi, tetapi hampir di semua Jabodetabek ataupun di luar kota, di Bandung, di Jogja, di Bali juga ada. Untuk harganya yang jelas tidak terlalu mahal. Kalau untuk harganya tergantung varian rasa juga ya. Mulai harga 12.000, 15.000, ada yang 22.000 juga. Tergantung rasa dan kemasan juga. Baik sahabat YouTube, demikian informasi singkat saya pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi, sehingga saya lebih semangat lagi memberikan informasi video-video terbaru lainnya. Tetap semangat, salam sehat bagi ya selalu. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Sampai jumpa.